Pasuruan merupakan salah satu kota yang menarik di Jawa Timur. Terletak di pesisir utara Laut Jawa, membuat kota Pasuruan menjadi salah satu kota yang strategis dan selalu ramai sejak zaman dahulu. Oleh karenanya banyak kisah bersejarah di tempat ini, termasuk kisah penyebaran Islam. Tempat ini pun juga banyak terdapat pondok pesantren yang menyebar di berbagai wilayah. Dan hal ini pun tidak lepas dari perjuangan seorang tokoh besar yang berjuang dalam menyiarkan Islam. Dan salah satunya yaitu Sayyid Abdurrahim Basaiban. Sayyid Abdurrahim atau yang lebih dikenal dengan Sayyid Arif Basaiban ialah putra dari Sayyid Abdurrahman bin Umar Basaiban dan Mbah Ratu Ayu atau Sarifah Khadijah binti Syarif Riyatullah Sunan Gunung Jati. Di bawah bimbingan dari kedua orang tuanya, menempanya menjadi pemuda yang cerdas dan berakhlakul karimah. Dan di masa mudanya ia bersama saudaranya yaitu Sayyid Sulaiman Basaiban diminta ibunya untuk menimba ilmu di Ampel Dental Surabaya. Di tempat inilah keistimewaan dan kelebihan akan kedua cucu dari Sunan Gunung Jati ini pun mulai terlihat. Kemudian kedua bersaudara ini pun melanjutkan berguru kepada pamannya yang berada di Pasuruan, yaitu Syekh Soleh Semendi, seorang ulama besar asal Jawa Barat yang mensiarkan Islam di bumi Pasuruan. Melihat kelebihan dan kecerdikan dari kedua muridnya, membuat sang guru yakni Mbah Soleh tertarik untuk menjadikan keduanya menantu. Dan selanjutnya Sayyid Arif diminta mertuanya untuk tetap di Pasuruan, membantu menyiarkan Islam di Pasuruan hingga wafat. Dan dari sinilah mulai terbentuk beberapa wilayah sentra penyebaran Islam, dengan berdirinya pondok pesantren di Jawa Timur, seperti di Sidogiri Pasuruan atau di Pondok Pesantren Sidoresmo Surabaya. Kecerdasan dan akhlaknya yang rendah hati, santun, penyabar, dan murah memaafkan membuat dakwahnya di daerah Segorpuro Pasuruan dapat diterima masyarakat. Karena keteladanannya, masyarakat mengenalnya dengan sebutan Sayyid Arif Segorpuro, Segoro yang berarti lautan, dan Puro yang berarti pengampunan. Hal ini cocok dengan kepribadian Sayyid Arif yang gemar memaafkan kesalahan orang lain.
Dan kini makam Sayyid Arif Sukuropuro ini pun menjadi salah satu ikon wisata religi yang sangat menarik di Pasuruan. Banyak peziarah dari berbagai penjuru daerah yang berkunjung di tempat ini.